Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Hari ini saya akan mengumumkan satu hal, yaitu Inarchive akan dihentikan layanannya. Dengan berat hati kami melakukan itu karena pertimbangan kendala tentang pendanaannya yang dialami oleh OSF sebagai host dari server Inarchive. Nah, untuk itu kami coba sampaikan ada dua hal ya. Yang pertama adalah apa yang terjadi untuk dokumen yang disubmit sejak Januari 2020. Nah, sebelum itu kami coba resumekan ya. Kami coba sampaikan bahwa dokumen itu ada lima jenisnya ya, ada lima yang ada di server kami yang sudah disubmit ke server kami sejak Januari 2020, yang kami pikir itu juga mencerminkan kondisi dokumen yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah dokumen berjenis preprint, draft makalah yang belum atau sedang menjalani peninjauan sejawat, itu sudah pasti. Yang kedua, tugas akhir. Yang ketiga, jenis dokumen berupa opini, opini-opini yang ditulis oleh pengguna Inarchive untuk satu hal ya, tentang satu hal. Yang keempat adalah yang berjenis tugas kuliah ya. Tugas kuliah ini cukup banyak disubmit ke Inarchive. Yang keempat adalah panduan yang macam-macam, bisa panduan untuk software, panduan untuk suatu kegiatan ya. Yang ketiga adalah panduan khusus untuk kegiatan keagamaan ya. Dan ini penggunanya banyak dari, tidak hanya dari agama Islam ya, pemuka agama Islam juga pemuka atau universitas yang berdasarkan agama Nasrani ya. Jadi ada mayoritas banyak, saya kurang paham apakah agama lain juga mensubmit dokumen yang sama, tapi setidaknya ada contoh dari dua agama ini ya, Islam dan Nasrani. Nah, lima jenis dokumen ini menurut kami adalah satu indikasi bahwa kampanye kami tentang self-archiving atau pengarsipan mandiri sudah sukses ya. Tentunya dengan banyak kendala, tapi intinya pengarsipan mandiri ini sudah sukses kampanyenya dengan melihat kesadaran dari para pengguna untuk men-submit lima jenis dokumen ini. Nah, yang pertama sekarang, dokumen yang berjenis preprint itu ada, sekarang kami sudah membuat server yang baru yaitu rinarchive.lipi.gov.id ya, yang di hosting oleh LIPI. Terima kasih atas kesediaannya ya, PDDI LIPI ya, untuk menghosting Inarchive. Nah, di sini khusus untuk preprint ya. Sementara untuk khusus untuk tugas akhir dan dokumen jenis yang lain akan kami jelaskan pada video yang berikutnya ini. Tesis Commons. Ya. Tesis Commons. Nah, Tesis Commons ini merupakan jenis server yang khusus untuk tugas akhir. Jadi Anda melihat interface yang sama dengan yang dimiliki oleh Inarchive, tapi ini spesifik untuk tugas akhir. Yang berikutnya, untuk panduan, untuk tugas kuliah, untuk opini, gitu ya, itu Anda bisa menggunakan server ini, zenodo.org. Ini bebas, ya, apapun. Di luar yang tadi saya sebutkan, sebenarnya apapun bisa, termasuk juga preprint dan tugas akhir. Jadi silakan untuk secara umum bisa mengupload ke sini. Tentunya di dunia ini ada banyak sekali yang lain ya, yang repository terbuka untuk umum yang gratis ya. Selain yang saya sebutkan di sini ya, Anda bisa mencoba mencari sendiri dan saya inginnya itu Anda-Anda yang sudah menemukan cara itu bisa menyampaikan, membagikan pengalamannya ke media ya, media sosial. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya coba resumekan dari dokumen-dokumen yang kami terima sejak Januari 2020 dan kemana dokumen itu bisa di-upload
upload ya, sebagai ganti dari Inovate sudah kami sampaikan. Ya. Nah, sekarang bagian yang berikutnya adalah apa yang terjadi dengan 13.000 dokumen yang sudah ada di InArchive. Ya. Nah, ini kami akan mencoba memindahkan dokumen ini ke server yang baru, tentunya dengan bantuan dari OSF dalam hal ini ya. Jadi Anda dapat menunggu saja pengumuman dari kami. Nah, kurang lebih seperti itu yang kami coba sampaikan ya. Kami dengan menyesal ini, dengan berat hati memang keputusan ini harus diambil, tapi tujuan yang akan kami capai, ya, yang kami targetkan adalah kemandirian ya, ini yang penting. Jadi kemandirian Indonesia dalam hal ini untuk bisa memberikan layanan kepada sistem atau kepada ekosistem riset yang ada di Indonesia sendiri. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih sudah menjadi pendukung InArchive, sudah menjadi pengguna InArchive dan setia. Semoga kerjasama ini bisa kita lanjutkan di server yang baru, yaitu rinarchive.lipi.go.id. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.